untuk mengecek kesiapan kita. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, sebagaimana perintah dari Bapak Presiden untuk larangan mudik. Dan ini adalah perbatasan kita dengan Aceh. Dan sebagaimana rekan-rekan ketahui, di Aceh juga melakukan hal yang sama, Sumatera Barat. Dan Sumut kita pastikan juga akan melaksanakan hal yang sama. Ini adalah petugas checkpoint kita di perbatasan dengan Aceh. Dan saya kirim ke sini untuk seluruh personil yang mengawaki di sini wajib menggunakan APD, alat perlengkapan diri. Untuk apa? Pada saat dia memeriksa kendaraan-kendaraan yang akan melintas masuk Sumatera Utara, personil kita yang bertugas di checkpoint ini juga harus dijaga keselamatannya. Yang kedua, tadi saya sudah sampaikan juga dengan Bapak Wakil Bupati bahwa kita melaksanakan dengan persuasif. Ada hal-hal tertentu yang bisa kita berikan prioritas, mungkin ada masalah, mungkin ada musibah, dan lain sebagainya. Tentu masuk perbatasan Sumatera Utara harus dicek dengan protokol kesehatan. Yang pertama, cek suhu tubuh. Karena itu adalah indikasi orang sakit atau tidak. Yang kedua, sebelum mereka melakukan itu, semua kelengkapan untuk perlindungan diri dari personil itu harus dipakai. Mulai dari sarung tangan, kacamata, baju, sudah kita siapkan. Sehingga kita pastikan anggota kita tidak terpapar seandainya ada